Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Liga Inggris dihentikan dan Liga Inggris rugi sebesar 13 triliun rupiah. Dihentikannya Liga Inggris membuat mereka rugi besar terkait hak siar. Liga Inggris resmi di stop sampai dengan 4 akhir 2020 mendatang karena pandemik virus corona. Langkah ini diambil demi keselamatan para atlet dan penggemar. Penangguhan tersebut pun belum final, yang artinya bisa saja akan lebih lama di stop atau mungkin liga bisa dibatalkan. Hingga kini pihak Premier League masih belum memberi keputusan lebih lanjut. Dilansir dari Sport Bible, penangguhan Liga Inggris pun membuat Premier League rugi besar, kerugian mengenai administrasi hak siar. Sejauh ini, total kerugiannya ditaksir mencapai 750 juta pounds atau setara 13,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk kerugian tiap klub terkait refund tiket pertandingan. Manchester United saja dikabarkan sudah rugi sebesar 10 juta pounds atau setara dengan 179 miliar rupiah. Akan tetapi pihak Premier League lebih mengutamakan keselamatan para atlet dan penggemar. Pihak klub Liga Inggris pun mentaati peraturan yang berlaku.